Hello there, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, si Camel ya. Semoga kalian gak bosen-bosen sama review aku atau di video aku selanjutnya. Buat yang baru datang, kenalin aku si Camel ya. Hari ini seperti biasanya, seperti di judul, aku akan nge-review produk satu produk yang udah hype banget, hype abis, dan aku excited banget buat nge-review produk ini. Sebenarnya aku udah lama banget sih pingin kayak nge-review produk ini, tapi baru kesampaian. Jadi hari ini aku bakal bahas tuntas. Jadi buat para ladies, wajib banget buat pantengin channel YouTube aku dari awal sampai akhir ya, jadi no skip. Hari ini aku bakal nge-review produk ini dia. Jadi ini si kecil, si mungil ini dari The Body Shop. Tea Tree Oil, ini obat total jerawat gitu yang super duper ampuh banget. Maaf ya guys, kucingku mengganggu sekali. Namanya Leon. Aduh, pengen batuk. Ganggu banget dia asli. Setiap buat video tuh selalu ngeganggu. Nah, kembali lagi, jadi hari ini aku bakal nge-review tuntas tentang si kecil ajaib ini, si The Body Shop yang Tea Tree Oil. Ini itu bener-bener obat total termasuk terampuh menurut aku. Meskipun harganya agak sedikit, emang agak mahal. Ini tuh aku beli yang 20 mili, harganya kalau nggak salah sekitar 229.000. Aku beli di Body Shop, di outletnya langsung. Tapi kalau misalnya kalian beli, aku beli di outlet atau beli di Shopee, aku lupa. Pokoknya harganya sekitar 229.000-an kalau nggak salah. Ini aku suka banget dan ini itu udah tinggal dikit banget. Jadi aku bakal nge-review yang pertama. Ini dari packagingnya. Packagingnya tuh bener-bener kayak lucu banget, gemes banget sih kayak gini. Ini tuh bagi aku kayak daily travel banget, jadi bisa dibawa kemana-mana. Misalkan kita mau harus nginep, ini bisa dibawa kemana-mana dengan simple banget, bener-bener kayak travel friendly banget. Jadi untuk di harganya sendiri emang sedikit mahal, cuma 20 mili harganya Rp229.000. Tapi ini tuh bener-bener kayak worth it, itu bener-bener kayak bagus banget pokoknya. Aku pun suka banget sama produk ini, jadi meskipun kayak harganya segitu cuma dapat 20 mili, tapi sesuai dengan apa yang kita dapat. Jadi kalau misalkan aku ada jerawat atau misalkan timbul-timbul jerawat, langsung aku totolin ini. Dari cara penggunaannya tuh gampang banget. Jadi tinggal kita pakai tangan aja, totolin dikit-dikit gitu. Kalau enggak, kalian bisa pakai cotton bud buat ditotol-totolin gitu. Menurut aku ini benar-benar kayak obat total jerawat yang termasuk terfavorit aku banget. Aku sempat nge-review produk dari Vitasid. Itu juga oke. Harganya lebih murah, itu cuma sekitar nggak nyampe Rp50.000, tergantung dari variannya. Kalau ini lebih dikit dari lebih mahal, tapi ini benar-benar worth it itu sih. Untuk dari kandungannya sendiri ini 15% tea tree oil, dan ini tuh dari wanginya kayak wangi-wangi teh-teh gitu. Aku suka banget sih sama si produk ini sendiri. Dan packagingnya kalian udah lihat sendiri kan, alangkah gemesnya. Bener-bener kayak gemes banget kayak gini. Tuh, gemes banget sih menurut aku. Nah guys, ini itu banyak banget dari kandungannya. Ini juga dari The Body Shop, Tree Oil ini terbuat dari 15 konsentrat community thread tea tree oil. Jadi kayak udah aman banget. Tea tree oil mengandung antibakteri yang mampu membantu mengurangi radang akibat jerawat. Jadi emang bener-bener ini fungsinya tuh bener-bener pokoknya mengandung antibakteri yang berperan jahat. Jadi bener-bener kayak menghempas bakteri-bakteri jahat biar radang di jerawat kita tuh lebih mengempes, lebih baik lagi, dan membantu munculnya jerawat baru. Jadi kulit tuh tampak lebih segar dan juga lebih mulus deh, bebas dari jerawat gitu lah guys ini. Emang ini tuh sebagus itu guys, aku suka banget sama produk ini. Dan wanginya tuh aku suka banget, meskipun gak terlalu banget aromanya. Pokoknya ini wanginya tuh wangi soft gitu, rich gitu, bener-bener kayak wangi-wangi teh gitu pokoknya. Teksturnya sendiri guys, ini tuh udah habis. Kebiasaan banget aku selalu nge-review produk kalau udah habis, kayak mau ngasih tahu teksturnya ke kalian tapi udah habis, jadi mau gimana gitu kan.
Ini tinggal dikit banget sih, kayaknya udah nggak bisa lagi kalau misalkan aku kasih tahu teksturnya. Cuman aku bakal kasih tahu teksturnya itu cair, cair gitu, kayak kayak obat totol biasanya gitu. Dan wanginya bagus, aku suka banget wanginya. Bener-bener terngiang-ngiang, tau gak sih kalau udah pakai itu bener-bener bikin segar. Jadi kalau setelah kita pakai malam ini, pakai di totol-totolin di yang jerawat-jerawat kita, yang misalkan muncul-muncul jerawat atau yang radang-radang gitu, paginya bener-bener kayak udah ngempes dan juga kering. Yang aku sukain dari produk ini tuh kayak secepat itu bener-bener menghempas jerawat-jerawat. Anyway, untuk di review aku kali ini cuman singkat banget sih guys. Aku mau ngasih tahu ke kalian kalau misalkan kalian tipe muka yang berjerawat, sensitif dan bingung mau nyari obat totol atau obat buat ngempesin jerawat, buat ngeringin, ini bener-bener produk kayak udah worth it banget, which is emang bagus banget produk ini. Buat harganya sesuai sama di hasilnya sih menurut aku. Oke banget, dan ini tuh udah positif aman, jadi oke banget guys. Misalkan ini buat kalian kayak kebanyakan atau misalkan agak terlalu mahal, karena ini kan 229.000, emang menurut aku juga agak mahal sih buat diri aku sendiri. Ini ada yang ukuran kecil yang 10 mili, aku cuma lupa harganya berapa. Kalian boleh cek nanti, boleh beli langsung di store di body shopnya, atau kalian bisa beli di online shop, up to you kalian mau beli di mana guys. Tapi aku lebih sering ke store-nya langsung, cuman kalau misalkan lagi covid kayak gini, aku lebih suka kayak beli online gitu, karena menurut aku harganya sama aja, dan barangnya pun sama aja. Jadi ini menurut aku kayak produk ini, kecil si imut ini, bener-bener aku udah sejatuh cinta ini sama produk ini guys, meskipun kecil banget. Liatin kalian bisa lihat ini bener-bener kayak udah abis, abis banget, jadi aku gak bisa ngasih tahu untuk di teksturnya ya guys, udah kayak abis. Nah, untuk di review aku kali ini benar-benar kayak udah singkat banget nge-review ini doang. Karena menurut aku ini penting juga sih buat kalian, misalkan kalian mau cari rekomendasi obat totol jerawat yang ampuh, atau misalkan obat buat ngurangin jerawat-jerawat agar kering, agar radangnya tuh mulai mengurang. Ini benar-benar produk worth it itu gitu. Aku suka banget sih sama produk ini. Dan yang aku review ini tuh emang udah aku pakai guys. Jadi kayak aku gak cuma kayak nge-review doang. Dan ini bahkan udah abis, aku belum beli lagi. Next mungkin aku bakal beli lagi. Kayaknya emang harus selalu ada deh, karena muka aku tipe wajah yang berjerawat gitu. Jadi kayak sensitif banget, dikit-dikit kayak muncul jerawat gitu. Jadi kayaknya ini penting banget juga deh, aku selalu ada. Oke guys, jadi untuk di review aku kali ini cukup sampai sini aja. Benar-benar udah lengkap banget. Kalau misalkan kalian masih bingung atau mau tanya-tanya, kalian bisa komen di bawah. Nanti bakal aku jawab selengkap-lengkapnya. Jangan bosan sama review aku ya guys. Thanks for watching. Bye-bye.